wabarakatuh. Apa kabar nih ibu semua? Sehat? Kita harus tetap semangat. Oke, kan udah dikasih Ina. Kita mau membuat how to make sound the sea. Ayo, kita periksa dulu bahannya ya nak. Yang pertama, kotak susu. Yang kedua, kapas. Yang ketiga, lem. Lemnya boleh yang ini, boleh lem yang lain nak. Terus stick es krim udah dikasihkan sama ibu gurunya seperti ini untuk kakinya. Terus ada kepala sound the sheep. Nah, alatnya pisau cutter atau gunting. Nah, yang pertama kita potong dulu pinggir-pinggiran kertasnya biar kepala sound the sheep-nya rapi. Guntingnya ditemani sama orang tua ya nak. Boleh mama, papa, kakak, abang. Kita potong yang rapi. Pelan-pelan, jangan sampai putus telinganya. Jadi deh, sampahnya jangan dibuang sembarangan, kita kumpul dulu di sini. Jadi deh kepalanya. Lanjutnya, lem kita buka ya. Kita buka nak. Bu Putri pakai ini biar tangan kita nggak kotor. Selanjutnya kita pasang kakinya di seperti ini nak. Kita lem dulu ya. Kita olesin lemnya. Posisinya gini ya nak. Oke, tempelkan. Satu kami. Gina, kita tunggu dia mengering dan bisa berdiri. Seperti itu nak berdirinya. Oke, selanjutnya setelah jadi yang seperti ini, selanjutnya kita akan menempelkan kapasnya. Lagi ibu keluarkan kapasnya ya nak. Kotak susunya tertutupi oleh kapas ya nak. Nah, sekarang yang terakhir ibu mau menempelkan kepala sound the sheep. Kan lemnya di kepala sound the sheep. Terus kita tempel. Jadi deh sound the sheep Bu Putri. Nah, kalau hari raya Idul Adha biasanya kita akan melakukan apa nak? Ingat-ingat. Coba kita akan motong hewan kurban. Salah satunya adalah domba. Ini dia domba ibu, sound the sheep-nya Bu Putri. Oke, domba Bu Putri siap untuk dikurban. Kalian buat ya dombanya di rumah ya, harus lebih bagus dari punya Bu Putri.
Me. Oke nak, selamat mencoba. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.